Text Adventure. Yeah. Ini pengalaman yang menarik di daerah Kulon Progo. Kita bisa menikmati pemandangan dengan olahraga. Treknya cukup lumayan dan fasilitasnya cukup oke. Terus dilanjutkan aja seperti ini. Untuk pria setengah umur nih kayak kita, mudah-mudahan setengah beneran ya. Ada sepeda listriknya. Jadi kalau memang nggak kuat ya udah, kita tinggal digas aja terus. Digas di tanjakan gitu, aman. Yeah. Pokoknya enak lah habis itu. Makan-makan pinggir sawah, oke? Okay? Fotonya bagus nggak? Bu, bagus banget. Seru ya, Pak? Servisnya keren, fotografernya buset. Pemandangan. Keren. Dijemput jam berapa tadi? Jam 5. Jam lah, itu agak pagian ya. Khususnya sih agak jam 7. Siangan. Siangan, gue bangunnya jam 4.30, bro.